kamu telat pulang. Ya, Mama Tika ya. Pokemon Go ini telah menyebar hingga mewabah ke kalangan remaja di Padang, Sumatera Barat. Bahkan mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan hanya untuk mencari Pokemon Go. Berikut liputannya. Ya, terima kasih Saudara Silvi. Sekarang saya sudah berada di Air Tawar. Pemirsa, sekarang game Pokemon sudah sangat mendunia, termasuk di Indonesia. Dan di Indonesianya tersendiri, terkhusus Padang Sumatera Barat, game ini sudah sangat menjadi populer. Hanya di kalangan anak-anak, remaja, dan juga memiliki dampak negatif. Dampak positif dari game ini, yaitu para game tidak hanya terpaku duduk di depan komputer seperti game lainnya, tetapi bisa bermain langsung di lapangan. Sedangkan dampak negatif dari game ini yaitu tidak hanya menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran, tetapi juga sudah lalai dan tidak memperhatikan keadaan. Lagi booming sekarang. Pantul. Pokemon Go. Coba deh di-download. Katanya sih permainannya sih asik. Pasti info. Pastilah. Pasti tuh. Pasti. Cek dulu ya. Wih, keren juga. Mari full. Desktop itu saya nggak bisa dibuka. Malam. Download nih. Ini harus di-download. Ber-HP kalian semuanya ya. Iyalah. Sudah semua. Yes. Sudah? Oke. Oke. Eh, teman-teman, ngomong udah jam 1.20 nih. Kita ke kelas yuk. Yuk. Cabut. Cabut, yuk. Mana? Dari Bali. Bukan dari Bali. Bali nih. Thank you. Eh, thank you. Mahal itu.
Gimana keadaan anak saya, Dok? Saya sudah berusaha, Bu, tapi Tuhan berkehendak lain. Ibu yang sabar ya. Kamu tidak menyesal atas perbuatanmu selama ini. Lihatlah mereka. Betapa bahagianya mereka bermain bersama. Di dunia ini, manusia harus bersosialisasi. Kamu masih punya satu kesempatan lagi. Semoga saja. Karena Oli ya tuh. Karena Oli ya tuh. Lari kan di bawah. Dampak negatif, dampak positif dari game ini, yaitu para game tidak hanya terpaku duduk di depan komputer seperti game ya. Lainnya, tetapi bisa bermain langsung di lapangan. Sedangkan dampak negatif dari game ini sangat, yaitu tidak hanya menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran, tetapi juga sudah lalai dan tidak memperhatikan keadaan. Kamera rolling and action. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Sinta dalam acara liputan tentang apa tuh? Kursi rapi ya, rumah nampak.
Apakah kamu tidak menyesal atas perbuatanmu selama ini? Lihatlah mereka. Betapa bahagianya mereka hidup bersama. Salah, Bang! Syuting ah. Ready. Enggak apa di bawah angin-angin tuh. Enggak ada. Roll and action. Set. Kok malah gue. Set. Bro, action.